Hai, assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game On. Untuk video hari ini, mana akan main di Roblox, iaitu Mode Simulator. Hari ini Iman dengan Naim dan juga Tasha akan kerja sebagai pemotor rumput lah. Jadi kalau rasa rumah korang tu rumput dah tebal lah, dah macam hutan dan rumah korang tu, boleh panggil Iman lah. Boleh kalau calling aja, kita orang bersihkan, potong rumput, bagi nampak kemas, cantik je rumah korang tu nanti kan. Gitulah. Tapi seperti biasa, kalau korang tengok sama ada Iman, Naim dengan Tasha ni berjadi pemotor rumput dan berjaya dan tidak, boleh bagi duit banyak dan tidak tentu sebab. Dan juga jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune. Jom kita start kerja sekarang ni. Ini dah masuk pagi dah ni. Jom kerja, kerja. Okey, mari kita lihat Tasha seperti biasa. Dah ada pet dia lagi. Wah, Tasha sudah main memanglah boleh macam tu. Iman tak main lagi. Naim. Ui, kenapa Naim macam ni Naim? Dia punya avatar masih lagi tak berubah. Ya, masih tak insaf lagi ya Naim ni. Dengan rambut kerentingnya lagi, mata satunya lagi. Amboi, Naim ni nak je mencubit telinga dia tu kan. Tak okey lah. Tapi kita tengok dekat sini, Naim punya, ui, maksim motor rumput dia karat. Tapi Tasha punya nampak elok sikit lah kalau kita tengok dekat sini. Tasha punya nampak elok je, clean je gitu. Sampai dekat Naim, karat sudah. Okey lah semua, Iman ikut nak panah ni sekejap. Yang ini Iman rasa zone yang pertama. Ya Allah, hai, rumput dia tebal. Tinggi rumput dia. Lagi tinggi daripada Iman. Hai, macam mana ni? Okey, kita keluarkan sekejap. Yang ini Iman punya guys. Mana bunyi mesin motor rumput dia? Aduh, ui. Tak ada bunyi enjin pun. Okeylah, kita potong-potong dekat kawasan ni lagi. Naim, cepat kerja Naim. Orang bayar kita untuk buat kerja ni. Kita kena buat kerja dengan cepatlah sebenarnya. Okey, tapi Iman punya mesin pemotor rumput ni guys. Aduh, dia karat-karat lagi lah guys. Nampak karatnya lagi dekat sini. Aduh, Naim kata apa ni? Kenapa hashtag Naim? Orang suruh buat kerja, bukan mencagut. Ui, boleh potong rumput lah. Boleh tebang pokok ni. Ui, lain macam. Orang biasa tebang pokok pakai kapak. Yang ni tebang pokok pakai mesin rumput ni lah. Dahsyat. Okey. Ini akan ambil sedikit masa yang sebenarnya. Mungkin sebab kita punya mesin rumput ni tak berapa nak kuat kan. Maklumlah, tiba-tiba je nak tebang pokok. Amboi, kita tebang. Kasih dapat itu duit banyak sikit lah guys. Okey, sikit lagi. Tebang. Kasih tebang. Itu dah. Cantik dapat duit. Okey lah. Kalau korang perasan dekat sebelah kanan ni, Iman punya minyak habis guys. Jadinya dekat mana nak isi minyak eh? Tasha, dekat sini kena isi minyak. Yang ini, yang ini dah besar, dah terpampang depan ni. Gas station, tapi bukan gas station untuk kereta ke motor. Yang ini untuk korang punya mesin rumput ni lah. Kita isi minyak apa semua nampak dekat belakang tu. Kita letak minyak dekat belakang je. Ini selamat ke macam mana ni? Iman takut meletup je nanti. Okey Tasha, ayo. Naim seperti biasa. Dia kemaskan batu pula. Batu pun boleh buang eh. Wah, lain macam ni. Okey, kita kasih potong dulu rumput ni. Nampak? Bagi nampak kemas, nampak gitu. Potong sini. Sini. Lepas tu dekat bahagian sebelah sini pula. Nampak? Kan nampak kemas kalau macam ni. Rumputnya semua kita dah trim elok dah. Yang ni kalau panjang macam ni, silap-silap ada haiwan yang berbahaya dekat sini. Contoh macam haiwan berbisa lah kita ada. Kalau jengking pun ada dekat sini. Ular pun ada dekat sini. Dan mungkin orang kata serangga yang ada racun sama lah. Okeylah, minyak habis lagi. Iman rasakan mungkin dalam game ni ada game pass yang mana kita boleh ada unlimited minyak tanpa kita perlu isi macam ni lah. Sebab kalau nak isi jadi macam leceh kadang-kadang kan. Tak apalah, Iman tengok sekejap ada tak dia punya unlimited gas dekat sini. Kita buy. Dekat bahagian kita ada ni rupanya. Ada tank dia dekat sini eh. Ada infinite tank dengan harga 799 Robux. Oh my god. Okey, 500 mana boleh beli tank dekat sini. Lepas tu kita ada mower yang lebih elok. 1 billion mower punya power. Aduh, Iman macam nak beli je, sabok je lah Iman ni kan. geramnya. Menahan diri nak beli je semua benda dekat sini kan. Okeylah, sekejap sementara tu Iman simpan dulu Iman punya mesin rumput. Dan kita sebenarnya boleh beli telur dekat sini ya. Telur haiwan yang ada harga yang 800 Robux punya, 99 Robux punya. Tapi Iman gunakan telur pertama iaitu dengan harga 700. Alamak, telur biasa pun tak boleh beli lagi. Tak cukup duit. Aduh, macam mana ni? Tak apalah, kita potong dulu macam mana tengok eh. Kita potong apa semua. Dekat sebelah depan ni kalau kita nak mara ke dry desert, kita kena potong sebanyak 1,100 rumput guys. Okay, kita kasih clean yang ini sekejap. Bagi hilang apa semua. Cepat. Lambat betul lah ringin. Cepat. Okay, sikit lagi. Walah, kita ambil semua yang inilah. Okeylah, sekarang ni Iman nak upgrade Iman punya tank. Iman rasa mungkin nak upgrade gas tank ataupun lawn mower ni, mesin rumput ni. Iman rasa kita nak upgrade mesin rumput ni lah dengan $450.
Yang ini Robux. Eh, tak ada yang pakai duit biasa ke? Ya, masih ada ni. Oh, yang ini kita boleh beli. Ha, dah beli dah 450 punya. Dan gas tank pun nak sambut dengan, nak beli dengan 400 punya lah. Ha, kita dah upgrade bagi yang elok sikit sebenarnya, guys. Okay. Ha, nampak gitu. Nampak elok sikit lah daripada Naim punya apa. Dia punya karat dia tak boleh buat bincang. Yang ini kenapa ada pokok emas dekat sini ni? Wah, leh, macam pokok emas ni. Mega tree. Aduh lah, takpelah. Kita bersihkan dulu batu dekat sini. Kita buang batu besar ni kejap. Okey, kita alihkan batu besar ni sekejap. Kemudian kita alihkan semak samun dekat bahagian ni. Ada dua semak samun. Okey, kita clean. Sama dengan yang ni. Okey, walah. Cut mega tree. Okey, jom kita cut mega tree ni dulu eh. Tapi Naim kena tolong. Ini maksudnya Naim. Yang ini mega tree. Nyawa dia banyak. Lebih kurang 500. Tapi tak apalah, kita sama-sama potong. Sebenarnya kalau potong dengan kawan, mungkin mega tree ni dapat ditebang dengan lebih cepat lah. Eh, Naim, kenapa tangan dia tutup pegang ultiman? Tengok tu, guys. Bau tangan Naim. Busuk, guys. Luar biasa busuk dia. Okay, cantik. Ui, tak asyik masuk-masuk. Terus hilang pokok tu. Okay, yang ini mega tree lagi ni. Kita potong-potong yang inilah. Tasha, mesin ni, mesin ni. Tasha punya mesin rumput tu. Dah layak macam warna silver kan. Barangkali yang kuat punya lah. Kalau korang tengok dekat nama Tasha dekat atas tu, dia dah ada 66,000 rumput yang dia dah potong sebenarnya. Banyak eh. Sementara Iman dengan Naim ni baru nak masuk 600 je. Aduh lah, maklum lah kita orang induk lagi. Baru main. Baru start kerja. Faham-faham je lah kan. Okay, cantik. Kita beli sekejap. Dapat semut apa? Semut bagi Iman yang rang yang kuat-kuat sikit. Aduh, dapat yellow end. Tak apalah, kita ambil je lah. Adalah juga orang kata semut pertama ni mana kan. Kita equip dekat sini lah. Nama pun kita boleh edit apa semua. Dia ada attack, ada warp speed dan juga damage lah. Okay, kita equip. Yeay, semut pertama Iman. Barangkali Tasha dah ada dua semut. Semut warna purple dan yang ni semut mushroom Iman rasa ni kan. Okay lah semua. Bila dah fikir Iman rasa nak beli fast dia lah. Iman nak beli yang ini, guys. Yang ini Godly Lawn Mower. I want this one. Bagi Iman yang ini. Yes. Dan bagi Iman double money sama eh. Nah, Iman dengan Tasha, sorry ya. Yang ini Iman nak test sebenarnya. Bukan nak pay to win. Nak test dulu tengok macam mana. Korang dah ready belum? Dah ready belum share? Eh, mana boleh share? Walah. Weh, kuat weh. Sekali sentuh je. Ayo. Kita bagi bersihkan yang ini. Ui, nampak tu guys. Sekejap je nak berkilat. Yang ini kenapa ni? Fill gas tank quick in this level. Oh, yang ini kita boleh ada robux jugalah untuk minyak sebenarnya. Tapi tak apa, kita bersihkan sekejap. Iman ada mesa rumput godly kot. Nampak tu, kita kasih kemas yang ini. Pokok ni apa semua kita hilangkan. Sekejap je settle. Okay, batu ni bersama kita langgar je. Sekali langgar je, guys. Gila-gila lah. Nampak? Dah bersih dekat sini. Nampak tu? Nampak? Kan bersih dah dekat sini. Eh, kok panjang balik? Yang ini macam mana ni? Macam ajaib je. Dah new level unlock. Panjang umur. Okey lah Naim. Iman gerak dulu ya. Papa Raja. Naim dah nak habis dah tu. Sikit lagi. Shell. Naim suruh tolong dia. Kesian kan Naim. Tak boleh Naim. Nanti Papa Raja Naim. Iman masuk kawasan. Kawasan Sahara Desert. Kita kemas-kemas yang ni sekejap. Tasha mana Tasha? Barangkali hilang lagi ya Tasha ni. Kita bersih-bersih yang ini. Kemudian kita isi minyak seperti biasa, guys. Iman rasa mungkin nak upgrade bahagian minyak sama lah. Iman nak upgrade tank minyak Iman ni jadi lebih besar. So that Iman tak perlu nak isi banyak kali sebenarnya. Nanti jadi leceh. Kan? Kita isi yang 3.2k punya. Sikit lagi. Okay, kasih Iman potong sekejap. Lepas tu kita boleh isi dengan harga 3.2k punya. Okay, sudah. Kita ambil gas tank dan Iman beli dengan dual tank 3.2k punya, nampak ni. Baru nampak lebih. Woohoo. Oi, Naim dah sampai dah. Wah, laju Naim, aku je sampai. Dahsyat Naim ni. Okay, let's go Naim. Kita try musnahkan. Yang ni boleh tak musnahkan? Batu ni tak boleh musnahkan. Ingatkan batu ni boleh musnahkan. Kalau lah boleh musnahkan batu yang bersalam ni. Dahsyat. Kita kasih settle yang ini dulu eh. Okay, Iman musnahkan saja. Iman langgar je, guys. Punyalah kuat Iman punya yang ini. Iman langgar je kot. Yang ni Iman try langgar sekejap. Naim, Man, kenapa Naim? Yang ni telur apa ni? Telur Naim ke macam mana ni? Kita mesti langgar sekejap. Dapat apa? Dapat haiwan. Bagi Iman something. Give me something. Sikit lagi Iman nak dapat candy. Sikit lagi nak dapat semut candy. Tapi dapat white ant. Kira nice jugalah. White ant tu nampak cantik eh. Level 2 dekat sini. Kita collect je dulu. Dan Iman langgar. Boom.
Ui, duit Iman dah ada 11,000 guys. Luar biasa, 11,000. Okay, sekejap bagi Iman tengok sikit apa lagi Iman boleh beli sebenarnya dekat sini. Actually kan, loan yang paling mahal sekali, mesin rumput paling mahal sekali dengan harga 52 juta kan kat sini, tak silap Iman. 52 juta. Wow, wow dan wow guys. Okay, kita ambil sekejap bahagian tank ni. Actually Iman boleh upgrade kepada 14,000. Sikit lagi Iman hanya perlukan 2,000 lagi guys untuk upgrade kepada tank yang lebih kuat guys. A few minutes later. Mari kita lihat apa yang Iman tengah beli ni. Hai, gaya nampak macam nak borong semua benda je. Gaya macam shopping je. Tidak, apa yang tidak. Naim ni lambat lah, orang dah nak sampai dunia sebelah dah pun. Naim, kenapa beli infinite tanks? Punyalah, belilah yang godly mesin rumput yang warna emas ni. Ini beli infinite tank. Aduh, tak ada, tak bawa manfaat langsung. Iman dah nak pergi tempat lain dah ni. Naim barulah merangkak-rangkak apa semua ni kan. Tak apalah Naim, kamu, Iman wish good luck lah for you lah Naim ya. Okey lah guys, akhirnya Iman dah unlock tempat yang baru, Winter World pula. Yang ni Iman masuk desert lah. Tapi yang ini kita masuk tempat sejuk pula. Ada rumput kat kawasan sejuk ni. Ui, ini rumput dia jadi apa guys? Rumput jadi beku. Naim, kita tengok Naim kat mana. Naim, Naim dekat belakang sana Naim. Tak apalah, Naim boleh buat kerja elok tau, buat senyap-senyap dekat situ. Sementara Iman nak settlekan bahagian ni pula guys. Okey, Iman nak ambil gift sekejap. Kita claim dulu, kita dapat apa? Duit. Come on, bagi saya duit, 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 duit. Okey, kita langgar aje semua ni. Grrr, kita mesin foto. Duit Iman dah hampir mencecah 100,000 guys. Let's go. Tapi yang ini kalau Iman seorang je lambatlah pula nak settle kan. Kalau ada kawan kan, bolehlah tolong. Ini tak, Naim dia pergi beli infinite tank pula. Orang suruh beli yang malah nak cakap anak ini, orang suruh beli benda lain, dia beli benda lain. Aduh lah. Fuh, Iman rasa satisfied. Kita langgar-langgar yang gini. Nasib baiklah ada semut Iman ni kan. Bolehlah teman Iman waktu nak potong rumput ni sebenarnya. Kalau korang rasa rumah korang tu rumput dah tebal, panjang macam ni, ada macam hutan, korang boleh panggil Iman. Dah boleh call saja Iman lah. Kata nak potong rumput, nanti Iman on the way datang rumah korang guys. Okay tau game ni tu. Tengoklah ni bukti dia. Review dalam game ni, Iman bersihkan elok kot. Sementara tu bagi misi minyak dululah. Minyak tak misi lah. Yeah. Dapat telur apa? Bagi marah, bagi marah. Give me red, give me red, give me something. Okay, Sunny End. Okay, Iman ambil semutnya orang kata tengah waktu sama lah. Mungkin dia pakai topi sebab tak nak bagi panas pasal kan. Dan kita akan gantikan dengan Iman punya White End. Ini dah gantikan dengan Summer End dengan level 39 guys. Okay, manzab. Okay, finally lepas dah tunggu-tunggu-tunggu apa semua, Iman dah unlock dunia yang baru, Magic World. Oh, dunia magic pula. Waduh, yang ini apa ni? Dia punya rumput dia warna lain guys. Yang ini entah-entah rumput beracun ke macam mana ni. Takutlah pula Iman ni kan. Semut, pergi dulu tengok. Cek-cek dulu. Cek-cek-cek it out. Kan, takpelah kalau semut Iman tak nak pergi tengok. Biar Iman yang tengok. Kita langgar-langgar dulu apa semua. Iman punya minyak cepat nak habis guys untuk tempat ni. Iman rasa kan, how about kalau Iman beli jugalah game pass yang mana Iman ada infinite gas tank. Kita beli semua guys. Infinite gas tank kita beli. 800 bucks. Okay. Yang ni jangan risau, Iman dah ada infinite gas tank. So dah Iman tak perlu nak fikir minyak Iman habis dan sebagainya. Sebab Iman dah ada magic dah sekarang ni. Minyak Iman takkan pernah habis. Akan ada minyak sampai bila-bila. Iman dekat sini kan. Sementara dah lah harga minyak pun tengah naik sekarang ni. Tapi Iman tak perlu isi minyak dah lepas ni. Iman dah ada minyak yang forever and ever punya bekalan minyak. Lifetime punya bekalan. Okay, kita potong-potong rumput yang ni. Yang ada mushroom besar dekat sini. Mushroom gergasi. Wow. Kita langgar dulu mushroom ni. Kerap. Okay, sementara tu kalau kau tengok dekat sebelah kanan tu, kita tengok Naim ranking yang paling bawah sekali lah. Dia ada cash 15,000 je. Lemah. Kemudian, oh, telur. Sementara tu kita tengok sekejap. Bagi epic, bagi epic. Give me epic. ISN. Okay, Iman accept benda tu. Sementara Tasha, sementara tu Tasha yang paling tinggi lah dalam kategori kawan Iman ni. Dia ada, dia ada cash 670,000 cash. Hampir mencecah 1 juta dengan collection of grass. Dia ada 400 koleksi grass. Naim mana Naim? Naim ni hilang kat belakang je. Naim tersasar. Masih lagi tak diketahui. Okay, new level unlock. Sekarang kita akan masuk dunia volcano. Wow, dunia volcano. Yang ini pun Tasha. Gimana jumpa Tasha? Aduh, panas. Dekat sini panas. Wih, panas guys dekat sini. Yang ini, ui, boleh nak beli telur ini dengan harga 29 juta. Oh, biar betul 29 juta. Waduh, yang ini terlanggar dulu. Setakat ni Iman punya godly
Law ni masih lagi fungsi dengan baik lah. Okey lah, bagi Man tengok dulu telur apa dapat. Come on, bagi saya telur yang kuat-kuat sikit. Bagi semut yang kuat-kuat sikit. Mythic, Mythic. Bagi Mythic. Oh, Mythic. Rainbow kan? Oh, okey lagi. Yo. Sikit lagi nak dapat Rainbow N tu guys. Okey, yang ini kita tengok sekejap. Bagi Man Rainbow N. Bagi Man Mythic, Mythic, Mythic. Level Mythic. Come on, come on, come on. Emerald N. Ui. Emerald N yang Tasha dapat tu sebenarnya Mythic kan. Tengok sikit Tasha punya. Tasha punya ada Emerald. Okey, dah dapat New World, Candy World. Ah, dunia gula-gula pula. Okey. Tasha punya ada Emerald dengan Rainbow guys. Ui, dia ada dua Mythic ke macam mana ni? Tapi tak apalah Tasha, Iman gerak le baru je Tasha. Ah, tapi sementara tu Iman boleh beli Frozen Egg punya eh. Yang ini nak beli ke tak nak? Kita try satu lah. Kita try satu lah tengok dapat apa. Come on, bagi Mythic, Mythic, Mythic. Please, 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 please. Try manan. Ni benda mana dapat tadi. Tapi tak apalah, kita ambil saja dan kita masukkan dalam ni lah. Kita buang yang ini sekejap dan kita ambil Diamond N. Yes, level 5000. Yeay, kita langgar yang ini. Kita dah bersihkan dunia lain lah. Yang ini masuk dunia yang pelik-pelik guys. Awal-awal tu dunia yang macam dunia manusia punya. Yang ini dah masuk dunia multiverse dah. Dah masuk dunia volcano lah, dunia magic lah. Yang ini masuk dunia gula-gula lah. Yang macam-macam lah. Tapi itulah dia, Iman nak tengok sejauh mana Iman boleh pergi dengan menggunakan mesin. Potong rumput yang berkuasa ni. A few minutes later. Oh, okey, sikit lagi. Sikit lagi nak 100%, sikit lagi, almost almost almost. Walah, kita dapat new level unlock. Ui, toxic world pula. Alamak, dah masuk dunia toxic. Yang ni selamat ke tak ni nak masuk ni? Actually ada berapa? Ui, dia ada sampai 10 dunia. Iman dah nak hampir dah. Nak hampir dah. Come on, come on. Kita kasi habis. Yang ni kita masuk toxic world eh. Dunia toxic. Untuk telur dia saja 29 juta. Waduh, 29 juta nak buat apa guys? Duit tu. Okey, kita potong-potongnya ni sekejap. Kita langgar, kita ambil telur ni sekejap. Okey, bagi Man telur something. Bagi Man Mythic, bagi Man Mythic, please. Please, Mythic. Mythic Emerald N. Let's go. Iman dapat Emerald N guys. Okey, kita unlock dulu. Apa-apa kita unlock dulu. Mana Emerald N ni? 5000 guys. Kita buang yang ini, kita ambil yang ini. Yes. Lagi sikit lagi nak 100% guys. Lagi sikit lagi nak 100%. Okay, new level unlock. Autumn World. Itulah macam cakap. By the way, kalau korang nak cepat dalam game ni, korang kena spare robux sikit lah. Macam Iman, Iman spend sikit robux, which is Iman beli yang pas dia. Iman beli double speed, gold, godly ni, double money, infinite gas tank. So basically, Iman beli semua game pas yang ada dalam game ni lah. So korang boleh menang dengan cepat. Itulah cara dia. Tips untuk pay to win. Okay, come on, come on, come on. Nah, yang ni orang kata kerja santai je. Tapi Iman boleh katakan game ni sebenarnya dia satisfy. Dia puas je bila kita bersihkan, nampak macam, nampak macam kemas lah. Kita rasa puas gila guys. Terutama sekali kalau korang ada mesin rumput yang powerful macam mana, memang sedap lah. Oh, masuk dekat bahagian Sea World. Wah, bahagian laut pun ada guys eh. Aduh, nasib baik tak kena berenang guys. Tak, bagi kita langgar dulu yang ini. Bahagian laut pun ada. Luar biasa, luar biasa. Okay, kita tengok sekejap untuk telur yang berapa nak kena beli ni. 10 bilion. Aduh, sekali beli telur bankrupt Iman kalau macam ni ya. Penat je kumpul duit apa semua tu kan. Kita langgar yang ini. Kemudian pokok yang ini, pokok kelapa. Yang ini ada pokok kelapa warna emas eh. Pokok kelapa warna emas. Okay, sikit lagi. Sikit lagi. Walah, kita dah masuk level unlock farm world. Dunia ladang pula ya. Iman rasa ni dunia yang terbaik guys. Iman masih sampai maximum level. Ada jenderal dekat sini. Kita try hapuskan kenderaan sekejap. Boom. Wow. Kita musnahkan macam gitu je. Punyalah mudah. Easy. Okay, Iman nak boleh riba. Dan sebenarnya riba tak selain Iman, kita boleh. Kalau riba ni maksudnya kita akan hilang kesemuanya lah. Termasuk coin. Semua benda kita akan hilang. Okay, kita langgar yang ini. Dan rebirth unlock. Win. Wah, nak kena rebirth ke? Eh yo, nak kena rebirth ke macam mana ni? Oh, require 10 billion grass. Tapi tak apa, ada 10 billion grass. Tapi kalau kita rebirth, kita dapat royal egg. The best egg in the game. Kita rebirth je lah kalau macam ni. Duit Iman kosong. Mana tu Iman? Okay, come on, royal egg. Come on, bagi Iman Mythic, Mythic. No! Iman dah pastikan 20 billion ni. Tapi tak apalah, Iman ambil je lah. Sky N pun Sky N lah. Tapi disebabkan dia telur yang paling kuat sekali. Tengok level berapa gimana ni. Oh, I see. Korang nampak tak? Korang jangan pandang level tau. Korang try pandang dia punya damage dia. Yang ni damage dia 85. Yang ni damage dia 9200. Yang ni luar biasa. Luar biasa. Tapi no!
Kalau korang rebirth, maksudnya bukan setakat duit je hilang tau. Korang punya mesin rumput, korang punya tank, semua. Ini nak, ini namanya jatuh miskin guys. Terus miskin. Naim lagi power berima sekarang ni masalah dia. No. Aduh. Oh, Iman rebirth terus hilang semua. Ingatkan hilang duit je. Yang mesin membeli yang 800 robot, tank 800 robot semua gone. Semua hilang. Iman dah kata dah, semua hilang. Korang jangan tanya balik. Iman dah geram tadi. Oi, rebirth store hilang semua. Astaghfirullahalazim. Itulah dia guys. Ay, akhirnya Iman berjaya juga sampai ke dunia yang ke-10 eh, which is dunia ke-10 ni yang paling tinggi sekali, yang paling jauh. Kalau korang boleh pergi sebenarnya. Actually terima kasih kepada Tasha, kita ada Naim, kita ada Crosstalk, Chris, Topper. Lah, yang ini Iman actually bukan untuk friend tau. Iman main pagi sebenarnya, hari Jumaat ni. So, yang mana tak sekolah boleh join Iman. Okay lah, semua diharapkan terhibur untuk video kalian. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune, kita jumpa untuk video kedatang. Assalamualaikum. Game on. Bye semua. Ciao.